Hop, hop. Nak buat aja senang. Tak mau pakai kereta. Tak mau pakai kereta, dia pakai fishing. Fishing. Buat kerja senang, buat kerja senang. Assalamualaikum. Selamat pagi, jumpa lagi kita ni. Jumpa lagi kita ni. Okey, hari ni saya tak keluar trip sebabkan customer datang daripada Kedah. Jadi lepas sangkut PKPD mia roadblock. Jadi saya kata lebih baik cancel. Lebih baik cancel sebab dia akan mudaratkan sampai sini kan. Takut lepas dijangkiti tu kan. Lebih baik cancel lah. Tak apa, saya tak keluar, tak apa hari ni. Jadi hari ni dah memandangkan saya tak keluar, saya nak buat video tu. Hari ni saya order besi. Besi dengan kayu bakau. Besi tu untuk kita buat tiang. Jadi hari ni kita nak buat tiang lah. Saya buat video sikit. Kita nak buat ikat besi buat tiang. Jadi lah ni kita tunggu lori sampai. Lori lah ni kita dah order dah barang. Jadi tunggu lori sampai, kita boleh buat kerja lah. Sementara tu kita tunggu lori sampai tu. Jom kita pergi tapak rumah lah. Jom. Lori dah sampai dah. Lori dah sampai dah. Lori dah sampai dah. Lori dah sampai dah. Besi, kayu bakau. Besi dengan kayu bakau yang kita order lah. Besi kayu bakau. Yang ni kita order, kita nak buat tiang ni. Nak buat tiang. Nak buat tiang. Hop, hop. Okay, depan jalan. Kayu tak itu, kayu tak itu. Eh, tadi lori pun dah mai tuang dah. Bakau saya order 25 batang. Bakau ni guna je bukan untuk buat bina siap dah. Ini untuk buat pos punya tapak. Pos punya tapak tu pos depan tu dia kena ada tiang, tiga tiang depan, tiga tiang tepi, tiga tiang untuk tepi ni untuk sliding door. Depan tu untuk parking kereta, tapi kita kena buh bakau lah, pacak bakau untuk takut tanah turun kan. Sebab bumbung nanti sampai ke depan, sampai ke pos depan. Jadi kita kena beli order bakau tak siap. Tak apa, order bakau ni takkan tanam lagi, lambat lagi nanti bed humai baru boleh tanam. Okey, hari ni kita punya kerja nak buat ni. Besi ni. Besi ni kita nak buat tiang. Kita nak potong, kita nak ikat. Ikat buat macam ni. Yang ni yang dah lama dah kita buat ni. Ring. Ring ni. Kita yang dua hu ni dah ada 30 batang. Yang Y12 ada 40 batang. Jadi kita akan potong, kita akan buat macam ni. Buat macam ni. Jadi dia akan sambung sini. Untuk tiang ni. Ni ikat ni, dia akan sambung naik lah. Sambung naik sebelah kaki lagi. Naik atas sebelah kaki lagi. Jadi yang tu lah kerja kita. Sebab hari ni kita tak keluar trip. Jadi hari ni kita nak buat video untuk buat besi ni lah. Potong besi, ikat besi untuk buat tiang. Semua ada 19 tiang. Buat rumah saya ni ada semua ada 19 tiang. Jadi kita nak potong ni, kita tengok yang mana dan lah. Kalau boleh potong, kita potong saja. Lepas tu kita buat ring dulu. Nanti ada masa baru kita ikat ring, ikat apa tu, besi tu. Okey, ni jom kita panggil apa, seorang lagi. Kita kena buat dua orang ni. Seorang boleh buat tak dan. Jadi kita buat dua orang. Saya panggil sepupu saya seorang lagi, minta tolong dia. Jadi kami akan buat dua orang lah. Jom kita panggil. Baru nak sampai. Udin, pergi tarik besi Y12 tu, satu batang tu. Tarik ke kelam.
Lah ni besi kena potong dah. Semua ada 36 batang. 36 batang. Ha tu yang bengkok tu. Yang bengkok ni nak pakai kot, nanti kita kepok balik, bagi alert, bagi straight, boleh pakai balik. Tapi yang kita nak nakkan ni yang straight ni, yang straight ni untuk tiang. Untuk tiang ni, untuk tiang tiap-tiap besi tu. Tiap-tiap besi tu untuk buat tiang tiap-tiap besi tu. Jadi yang yang ni nanti kita buat untuk bin atas. Ha boleh pakai, kita bengkok straightkan balik, nanti buat untuk bin atas lah. Jadi yang tiang ni kita bagi straight elok lah. Ha untuk tiang tiap-tiap tiang ni, besi untuk tiap-tiap tiang. Jadi lah ni ring, ring yang petak-petak tu dia. Kuding kita baru potong. Kuding kita baru potong. Berapa dapat lah kuding? Slow. Kuat, cepat sikit buat. Jadi apa? Duk potong ni, potong untuk buat ring. Ring apa tu? Itulah ring untuk tiang tu. Petak-petak tu lah. Ni yang kayu ni untuk kepok ring ni. Nah, kayu ni untuk kepok ring. Ni untuk kepok ring ni. Yang lama dah buat ni, goyang lah pun ring. Ni kena ejah balik ni. Goyang dah. Nanti kita ejah balik lagi kejap sikit, baru boleh kepok. Baru cantik kepok, taklah goyang sangat. Kuat sikit, besi kurang besar pun. Jadi pelan-pelan buat. Kita hari ni kita potong semua dulu siap-siap. Nanti ada masa pula, cuti pula, kita apa? Kita buat ring. Ha, ni hari ni yang ada ni, kita potong dulu siap-siap semua. Kita besi panjang ni, saya kerat ni 32 inci panjang ni. Kita nak buat ring untuk tiang tu, ring untuk tiang tu. Ya, kepok lah. Yang ni pun lama tak pakai ni. Lupa dah cara nak kepok lah. Okay ni, tak kepok lah. Tempat kepok ni pun dah makan ni. Tak apa nak elok lah tak kepok ni. Nak guna beli baru lah. Buat kepok tak makan. Kepok tak makan. Tempat kepok pun tak makan. Tempat kepok pun tak makan. Kena ambil atas sikit tak kepok ni. Oh dia makan. Okey, jadi ring. Ha, yang ni nak kepok tak boleh ni. Macam ni lah. Dia kita ambil ukuran sak bata. Sak bata. Jadi ni ring je. Ring untuk tambat tiang tu. Ha, ring untuk tambat tiang tu. Macam ni lah. Sebab yang ni nak kepok sebab makan dia. Dah makan lah. Sebab kono dia ni. Boleh dia makan. Jadi nak kepok tak boleh. Kena angkat sikit pergi masuk dalam ni. Boleh kepok. Yang ni nak buat banyak. Oh, kurang-kurang ada 19 tiang. Satu tiang ada 12. 12 ke 13 aku tu. Ha, 100 lebih nak kena buat ring ni. 100 lebih nak kena ikat. Cuma banyak ni. Baru tiga. Baru buat tiga. Ada lagi apa? Kudin? Tiga ada lagi. Ui, banyak lagi. Banyak lagi. Ha, dia ring macam ni. Macam ni ring lah. Ha, ni ring dia. Ring ni besar batu lah ni. Ha, nanti kita bubuh tu banyak-banyak. Dekat besi ni. Empat besi kan. Satu, dua, tiga, empat. Dekat dah ni. Ha, ni lama tak pakai. Goyang lah ni. Ha, nanti kita buat banyak lah. Buat banyak. Nak buat kerja senang, tak mau pakai kata. Tak mau pakai kata, dia pakai fishing. Fishing. Buat kerja senang. Dia kata kata lambat. Satu-satu pakai mesin lah. Ha, ambil hang. Tapi hang kuat lelok dengan terlebih. Ha, terlebih lagi rugi. Dia panjang sangat. Oh, tu macam mana? Tu. Apa bagi buat? Janji mau habis. Sampai habis semua ni ada 30 batang kot. Ni. Dan ni saya duk kepok. Saya duk kepok kat sana. Dia duk potong. Potong mau bagi sama aku din.
Betul kat tu, tak kira pun. Batal lagi kuih-kuih beranjang. Apa kau boleh-boleh? Dah buat dah tadi. Dah buat dah tadi. Ada aku banyak ni. Ada aku dalam 70-80 ring. 70-80 ring. Ada lagi tu. Yang tak siap lagi tu. Satu ni. Puding kita duk buat tak habis-habis lagi. Duk buat tak habis lagi. Sampai berdarah-darah kaki. Orang buat sampai tak luka kaki dia luka tu. Oh, tu. Habis luka kaki. Macam orang nak buat kerja pakai sebab pendek. Lagi tu. Dah ni. Okay, lah ni apa dah? Yang ni tunggu kudin nanti buat esok. Suruh dia buat esok pergi pabih lah. Lah ni kita nak rushing nak pergi Pengkalan tak? Nak pergi Pengkalan tengok hasil lepas macam mana ni. Hasil 2 biji ibut, ibut 2, ibut 3 macam mana ni. Jom kita pergi Pengkalan. Tak pergi habis. Potong pun semua pergi habis. Lepas tu esok suruh dia kepok lah. Esok kita ada trip, jadi suruh dia kepok semua lah. Jadi lah ni jom kita pergi Pengkalan. Nak pergi tengok adik syawal kita dengan tu. Awish tu dia bawa buat macam mana hasil ni kan. Hasil kan ni jom kita pergi Pengkalan dulu. Dia bagi dia buat habis sampai kita duduk. Dia pernah tinggung diri duduk. Dapat duduk. Jom kita Pengkalan. Tanah Syawal, apa ikut ni Syawal? Boleh? 23 ekor. Apa semua? 23 ekor, gambar tak? Ha? Ada gambar, ada Sam eh. Gambar ada Sam eh. Wish, apa ikut Wish? 9 ekor. 9 ekor. Ha. Nak ikut dia? Nak ikut Syawal? Oh, dia ikut ikan tak ada. Ikut dapat? Ikut dah? Ada, 23 ekor. Sekeci lah. Syawal gasak ni, Syawal 23 ekor. Patah ni. Tak nak ya? Rock support? Rezeki. Untung dapat rock satu tau. Untuk rock customer ni kena pergi balik. Rock siapa? Customer mana? Semalam ni tau. Oh, pakai dulu lah nampak gaya. Aduh, gasak Syawal, gasak. Customer pun dah balik lah. Nak tunjuk tengok hasil dia pun tak boleh. Jadi saya Syawal boga bagi saya bagi gambar lagi. Dan nak repair sikit. Mau tengok tu. Syawal ni bumbung tunggu masa nak reban tu. Macam mana lah dia punya bau. Sibik lah kita bawa mai tu ha. Sekejap nak servis sikit enjin bot ni. Dia semput lagi. Lepas tu kita nak repair sikit bumbung ni. Gasak ni. Adik Syawal kita gasak ni. Tu Awish kita pun dapat lah 9 ekor ni. 9 ekor. Tak tahu lagi apa. Awish tengah gambar Awish? Ha? Awish hang gulung bumbung Awish. Ha okey. Lah ni tak ada apa dah kot. Ingat kita nak tengok hasil dia pun. Dia pun dah balik lah. Kita sampai-sampai dia pun dah balik lah. Customer dah balik lah. Jadi tak ada tunjuk hasil dia pun lah. Sekejap saya tunjuk gambar dalam video ni. Okey, lah ni tak ada apa dah kot. Video untuk hari ni saya buat end to lah. Kita ingat nak main lah tunjuk hasil dia pun. Dia pun dah balik dah pun. Balik lah tak apa lah. Tunggu sekejap saya buat gambar belakang. Lah ni tak ada apa kot. Jumpa esok main video lah. Esok insya Allah saya keluar. Esok saya keluar. Hari ni sebab customer tak lepas roadblock PKPD tu, jadi dia tak boleh main lah. Saya pun kata lebih baik jangan main lah. Sebab dah duduk dalam kawasan red zone kan. Jangan main lah. Jadi kita cancel tak apa. Kita cancel lah. Jadi tak keluar lah hari ni. Lepas tu tunggu esok main video lah. InsyaAllah rezeki. Jangan lupa subscribe channel. Bye, jumpa esok.